Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube De Rosa Auto. Nah, untuk yang perdana kita grebek showroom Sobon, teman-teman. Ada unit apa aja langsung kita ketemu kepada ownernya langsung, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Oke, teman-teman, untuk pertama kalinya saya bermain di Sobon Auto, teman-teman. Dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh ownernya langsung dari Sobon Auto dengan Pak Haji Andi. Ya, betul. Sehat, Pak Haji Andi? Alhamdulillah, sehat, Om. Terima kasih waktunya ya. Insyaallah siap, makasih, sama-sama. Oke, Pak Haji Andi, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, ada yang belum tahu alamat lengkap dari Sobon Auto, satunya ada di mana? Sobon Auto ada di Jalan Kiasu Raya, nomor 51 Depok 2. Nah, nanti yang Sobon 2-nya ada di Gang Kinan, Depok 2. Nah, itu tadi teman-teman alamat lengkap dari Sobon Auto 1. Google Map juga ada, Om. Google Map apa ya? Tempatnya tinggal klik Sobon Auto. Nanti akan ditujukan ke depan showroom, teman-teman. Iya, betul. Oke, Pak Haji, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Mekanisme penjualan di Sobon Auto itu seperti apa sih? Nah, kalau Sobon Auto itu dari dulu kita biasa jual ke pedagang-pedagang, Om. Oh, jadi pedagang. Kita biasa ngebajong atau ngetrek langsung, ya ada lebih kita jual gitu. Jadi nggak nahan jualannya. Nah, untung 1 juta 2 juta dilepas ya, Pak. Ya? Yang penting sama-sama berkah semua. Nah, gitu. Untuk penjualan dan harganya bersahabat, teman-teman. Ya. Jadi di Sobon ini kita belajar dari Rasulullah ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi untung dikit dilepas, dan untuk penjualan juga sangat terbuka ya, Pak. Iya, jadi kita open apa adanya. Jadi kita jelasin minusnya apa, plusnya apa. Kalau ada pun pajak mati, nanti kita kasih tahu pajak mati, atau nanti perbaikan kita kasih tahu. Nah, mau apa adanya boleh, mau minta didandanin boleh. Nah, jadi teman-teman, untuk penjualan di Sobon Auto ini sangat terbuka. Mulai dari kondisi mesin, kaki-kaki, mungkin mulai dari kondisi mobil dan pajak nanti akan. Saya lebih menyarankan kalau ke sini bawa mekanik boleh, inspeksi boleh, dan juga beli mobil jangan buru-buru, santai aja. Kalau udah selek, udah feeling, dicobain enak, baru kita transaksi. Baru bayar ya? Iya, jadi jangan nggak ada pemaksaan. Jadi kalau seneng bayar, kalau nggak seneng nanti mau beli yang lain. Jadi teman-teman kalau cocok baru bisa bayar unitnya. Ya, betul, betul, betul. Jadi di sini mekanismenya enak banget, teman-teman. Jadi sama-sama terbuka ya, Pak Haji ya. Betul, betul. Untuk harga termurahnya untuk di Sobon 1 ini berapa, Pak? Di sini ada harga 35 juta. 35 juta ya? Ada Baleno baru datang 2001, pajaknya 2023, mobilnya bagus. Saya buka 37,5. Nah, teman-teman, di sini untuk harganya bervariatif ya. Kita langsung ke mobilnya, Pak Haji. Boleh, boleh, silakan, Om. Nah, ini dia, Om, baru nyampe nih, Om. Nah, untuk mobil pertama, teman-teman, ada mobil sedan Suzuki Baleno ya, tahun betul. Berapa, Pak Haji? Ini Suzuki Baleno tahun 2001, pajaknya 2023, bulan 6, dalamannya masih orisinil, ya. Mesin AC dingin semua, cuman ada harus ngerapin damper-dampernya. Karena baru datang. Oh, minusnya minor lah ya, Pak. Iya, minus itu aja. Kalau dipakai, saya langsung yang bawa tadi, enak dipakai, masih enak. Nah, teman-teman yang lagi cari sedan murah, di sini ada unit Baleno dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji. Ya. Untuk kilometernya berapa, Pak Haji? Kilometernya kalau ini udah lumayan banyak ya, karena udah kategori mobil 2. Ini sekitar 180-an lebih lah ya. Yang penting perawatan ya, Pak Haji. Tapi ya? Mobil rawatan, dalamannya masih bagus. Oke, Pak Haji. Untuk unit ini nih, harga cashnya berapa? Saya buka sih 37,5 aja, nggak sama mahal. 37,5? Orang masih di atas 40, kita masih 37,5. Nah, teman-teman, untuk masih harganya aman. Juga masih bersahabat ya? Iya, betul, betul. Cash only, teman-teman. Iya, betul. 37.500.000, teman-teman bisa memiliki Baleno yang unitnya sangat seger. Layoutnya masih sangat bagus ya, Pak Haji ya? Masih dingin, kaki-kaki juga masih enak. Oke, lanjut ke mobil berita apa sih? Ini Avega, Om. Ada Avega? Avega tahun 2012, pajaknya baru. Transmisinya manual, mobilnya masih bagus, orisinil semua. Ya. Kita buka harga di 62,5. 62,5. Nego. Masih nego ya? Masih nego lagi. Nah, teman-teman, di unit berikutnya ada Hyundai Avega tahun 2012. Iya, betul. Warna hitam, untuk pajaknya juga itu layout keseluruhan masih sangat oke, teman-teman. Iya, betul, betul. Harganya cukup 60 jutaan. Iya, 62 jutaan nego. 62 jutaan masih nego, ya, teman-teman. Langsung merapat ke Sobon Auto. Ya. Oke, selain itu ini ada Taruna baru datang nih, Om. Ada baru datang tadi ya? Ada Taruna FGX tahun 2003, pajaknya baru dibayar bulan 2 sampai 2024.
Kalau mobil masih orisinil semua luar dalam, cuman harus di salon. Di salon ya? Karena catnya masih udah butek ya, ya. Tapi dipoles cakep lagi nanti. Oke, untuk minusnya juga masih sangat ya, minor ya Pak ya? Masih orisinil semua, dalaman cakep. Yang penting keadaan mesin kaki-kaki aman ya, ya Pak Haji ya? Pajaknya aman ya Pak? Pajaknya aman. Aman. Makin sama dia langsung tangan pertama. Untuk Taruna ini dibuka di berapa? Saya nggak sama mahal, 59,5. 59 teman-teman, setengah ya? Pakai Taruna FG udah EV, mesinnya udah EV. 59,5 teman-teman ya. Bisa memiliki Daihatsu Taruna tahun 2003 ya Pak Haji ya? Iya betul, betul. Ini baru anget, baru datang masih banget. Masih panas teman-teman. Nih, mesinnya juga masih panas. Baru datang saya ke sini tadi. Mas datang langsung transaksi ya? Langsung transaksi. Iya betul. Langsung dilebihin, langsung dibawa pulang. Iya, ada lebih jual. Ada lebih jual ya. Pak Haji. Oke, karena unitnya banyak banget nih. Iya. Ini ada Chevrolet. Ini juga baru datang nih Om. Ini manual tahun 2012 ya. Tipenya LT. Ini Chevrolet Aveo 2012. Pajaknya bulan 2 kemarin baru lewat. Ya. Ah ini kita kasih harga murah aja nih. Saya kasih harga 76,5 aja. 76,5. Iya betul. Masih bisa nego ya Pak. Masih bisa ya? Nego lagi. Oke, untuk unit ini masih seger ya Pak Haji ya? Masih bagus. Oh, di sini minusnya mana? Pajak baru lewat aja. Oh, minusnya pajak aja ya Pak Haji ya? Pajak masih orisinil semua. Dalaman juga masih orisinil. STNK-nya 4B daerah Tangerang Kota ya Pak Haji? Tangerang Kota, betul. Oke, yang mau cari Chevrolet Aveo ya Pak Haji ya? Iya, betul. Kalau mau nyari Matic-nya ada nih Om? Ada. Tuh, ini Chevrolet, ini 2014. Iya. Transmisi Matic, pajak hidup, panjang, KM-nya 100 ribuan. Mobilnya antik, saya buka di 96 Matic. Oke, jadi teman-teman 14. Di sini ada dua varian ya. Iya, ada manual, ada Matic. Ada manual, ya. Ada Matic. Ada Matic teman-teman. Untuk harga juga bervariatif ya Pak ya. Iya, betul. Nanti kesini aja, ntar nego di sini aja. Nego-nego dengan Pak Haji langsung. Iya, betul. Oke, selanjutnya Pak. Ada saya lihat Cirion 2009 Matic. Minusnya pajak 4 kali. Ya. Ini saya buka di 68,5. 68,5? Iya. Kilometernya berapa ya? Kilometernya udah 130-an. 130 ya. Tapi mobil Matic masih aman semua. Oke. Harganya berapa tadi, Pak? 68,5 nego. 68,5 ya, nego ya. Kita kurangin lagi buat pajak, Pak. Nah, teman-teman, 68,5 juta bisa memiliki Daihatsu Scion ya. Serius, nanti di 65 juga saya jual. Datang aja dulu. Nah. Yang penting datang cek unit ya, Pak Haji ya. Betul-betul. Oke. Untuk unitnya sangat segar ya, Pak Haji ya. Iya. Nah, selain Scion ada Nissan Mat tahun 2011 Matic, Om. Minus pajak 2 kali. Itu saya kasih di 71,5. Iya, Matic aman, bodi aman semua. Nah, teman-teman, kalau di sini itu garansi bekas kena, bekas banjir, Om. Oke. Okay. Jadi kalau emang ada teman-teman yang beli di sini pas dicek ada bekas kena, jangan dibeli. Oke. Okay. Nah, kita lebih baik pahit dulu dari sekarang. Iya. Nah. Lebih baik teman-teman juga bisa membawa montir ya. Iya, lebih baik begitu. Betul. Biar sama-sama enak Pak Haji ya. Oke, selainnya, kalian yang selamat, kondisi pajak itu sehat ya Pak Haji? Dua kali Om. Dua kali ya? Dua kali betul. Oke, nanti bisa untuk mengenai harga bisa nego-nego lah ya Pak ya, Haji ya? Nego aja, nanti penting datang dulu aja. Yang penting datang dulu. Oke, kita lanjut siap, ke om, mobil berikutnya Pak Haji. Ini ada Datsun nih Om. Ada Datsun. Ini Datsun yang dua baris. Ya. Tahun 2015, pajaknya hidup. Ini mobilnya bagus. Ini agak tinggi nih. Saya buka sih 71,5. 71,5. Cuman di bawah 70 juga saya jual. Kilometernya di berapa Pak Haji? Kilometernya baru dikit nih, hampir 70-an. 70 ya? Iya, betul. Oke, 70 sesuai harganya ya. Iya, betul. Nanti datang aja, nanti cek seneng berapa, nanti nego aja. Nah, untuk mesinnya gimana Pak Haji? Mesin bagus Om, mesin bagus. Kaki-kaki aman ya? Manual book ada semua, kaki-kaki aman. Bannya baru semua. Masih full set ya Pak Haji ya? Masih full set. Kunci kontak ada dua. Alamat SNA 4B daerah Jakarta Timur. Iya betul, Jatim. Teman-teman. Betul betul. Oke, yang mau nego-nego bisa hubungi langsung Pak Haji nanti ya, teman-teman ya. Atau tim marketing dari Sogon Auto. Ya, siap siap siap. Nah, selain Datsun Go, ada Livina S-Gear 2011 tapi udah ter-DP kayaknya nih Om. Oh, udah ter-DP ya. Udah ter-DP kemarin di DP 3 juta. Cuman kalau nanti nggak jadi boleh, ini ada 2011 Matic. Matic ya. Tipe S-Gear. S-Gear betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya mati nih Om. Mati ya. Pajak mati. Oke. Okay. Nah, nanti jawabnya kilometernya udah 150-an ke atas lah. 150 ya. Kemarin ya, wajar ya, ya tahun 2011. Betul, betul, betul. Untuk alamat SNA berarti daerah Depok ya, Pak Haji? Depok ini Om. Depok Cinere. Daerah. Depok Cinere. Iya, betul. Jadi untuk ini harga berapa? Ini Pak, saya buka di bawah 70 ini lakunya. Di bawah 70. Di bawah 70. Nah, teman-teman di bawah 70 teman-teman bisa membawa pulang
mobil keluarga 3 baris ya? Iya, di bawah 65 malah ini. Bawah 65. Ya. Aduh, murah banget ini. Kita sini ada lebih jual aja. Ada lebih jual. Iya. Oke, selain itu teman-teman bisa pesan-pesan unit ya. Selain ada Nissan Nissan seri apa namanya? S-Gear. S-Gear. Filipina S-Gear. Teman-teman juga bisa tanya-tanya unit lain ke Pak Haji. Boleh, boleh. Nanti WA aja. WA aja ya, Pak. Oke, selain Nissan Livina, ini ada Baleno Om 2005. Suzuki Baleno ya. Tahun 2005 sedannya ya. Iya, ini tahun 2005. Ini kita buka harga di 52,5 pajak hidup. 52,5 pajak hidup. Pajak hidup dalam yang... ori, cuman ini belum dipoles, Om. Baru datang ya. Baru datang, nanti kalau itu nanti dipolesin dulu biar rapi, bempel-bempelnya dirapin dulu. Nah, ini yang new Baleno, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa request, oh pengennya dimulusin, kita mulusin. Mulusin. Pengennya apa adanya tinggal saya kurangin. Gitu. Nah, teman-teman, untuk sisi penjualannya enak banget. Iya, betul. Ini yang new Baleno, teman-teman. Iya. Untuk kondisi mesinnya gimana, Pak? Kalau mesin bagus, Om. Bagus ya? Mesin bagus, AC juga dingin. Kaki-kaki aman? Enak, enak semua. Kilometernya di berapa? Udah hampir 200-an kayaknya. 200 ya? Makin wajar lah ya, tahun 2005. Untuk alamat keseran, plat mana ini, Pak? Plat DKI ya? DKI nih. Plat DKI. Cel kayaknya. Jadi yang mau cari sedan sekelas Suzuki Baleno, langsung aja merapat ke Saupon Auto, teman-teman. Ya, sini Baleno ada 3. Ada 3 ya? Ada 3. Di atas juga ada 2. Ada 2 ya? Ya. Nanti di video berikutnya, teman-teman. Boleh, boleh. Oke, Pak Haji. Untuk mobil barunya ada SX4. Ini ada SX4 tahun 2008 manual. 2008 ini manual. Ini 4 kali, platnya Serang. Serang ya. Oke, untuk unit ini kilometernya berapa? Kilometernya udah hampir 200-an. 200 ya? Iya. Oke, pemakaian wajar ya, Pak ya? Iya, pemakaian wajar gitu. Yang penting kalau buat mesin aman, bodi aman, nggak ada bekerja, cuman poles-poles aja lah. Poles-poles aja ya. Ya betul. Oke, jadi untuk minusnya dipajak ya, Pak ya? Iya, betul, betul. Harga cashnya berapa? Saya kasih 65. 65? 65 juta. Nah, teman-teman, cukup 65 juta bisa membawa pulang S-Over 2008. S-Over 2008. Iya. Nanti saya bantu lagi, saya kurangin lagi buat pajak. Yang penting serius. Datang aja dulu. Cek unit, langsung bawa pulang unit ini, teman-teman. Iya, betul. Nah, karena banyak banget, Pak Haji. Boleh, boleh. Kita langsung ke mobil berikutnya. Oke, teman-teman, di mobil berikutnya ada SUV dari Chevrolet. Chevrolet Spin ya, Pak ya? Iya, Spin Diesel tahun 2015. Spin Diesel tahun 2015. Iya, pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya masih bagus, dalaman juga masih ori. Kemarin sempat mesinnya kita dandanin hampir 13 jutaan, Om. Oke, okay, jadi ini orang yang belinya udah senang nih. Udah seger ya? Bagus ya. Udah peremajaan, udah peremajaan. Udah peremajaan di bagian mesin ya. Iya, betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajak hidup bulan 3, Om. Kilometer? Ya. Kilometer udah 170-an kayaknya, udah 170 banyak. Ya. Kalau dipakai kan pasti banyak. Oke, pemakaian wajar. Untuk alamat SNL tapi daerah ini Tangerang Kabupaten. Iya, Pak Ganjil. Betul, betul. Harga cashnya berapa? Saya buka 95 nego. 95. Iya, nanti kita kurangin lagi harganya. Nah, teman-teman cukup di bawah 100 juta, teman-teman bisa membawa pulang Spin Diesel. SUV sekelas Spin Diesel ya. Iya. Cuma 95 juta, mesin sudah permajaan, teman-teman. Ya. Pajak itu. Langsung merapat ke Sobona Auto. Betul. Kita ke mobil berikutnya, Pak. Nah, ini ada BRV, Om. Mobil berikutnya ada Honda BRV 2016. Ya. Tipenya yang CVT. Matic ya, Pak ya? Matic, pajaknya hidup sampai bulan 11 2023. KM-nya masih di bawah 100. Di bawah 100? Iya. Oke, untuk layout-nya masih seger banget ya, Pak? Iya, betul. Mobil masih original semua, Om. Oke, untuk alamat SNL, Pak, daerah Jakarta Timur. Iya, betul. Langsung dikasih harga terbaik berapa, Pak? Kita kasih 168 nego. 168. Iya, nanti saya kurangin lagi lah buat pajak. Ya, nah, buat ini buat bensin, buat apa saya kurangin. Cukup 168, teman-teman bisa membawa pulang Honda BRV Matic, teman-teman. 2016. 2016. Ya, oke, untuk mobil berikutnya nih. Ini ada Innova, Om. Innova V 2008. Innova V tahun 2008. Transmisinya Matic, pajaknya hidup. Ini kita buka harga di 117 nego. 117? Iya, nego. Tipe V tahun 2008, teman-teman. Iya, Euro. Untuk kilometernya di berapa, Pak? Kilometernya 100-an lah ya. 100-an ya? Iya. Oke, untuk alamat SNL di daerah mana ini? Bogor Kota Madia. Oke, Bogor Kota Madia, plat ganjil, teman-teman. Iya, betul. Cukup 117, teman-teman bisa memiliki mobil keluarga yang sangat lega, Pak Haji ya. Betul, betul. Buat mudik enak nih. Buat mudik. Lega. Teman-teman juga masih bisa nego, Pak Haji ya. Iya, betul, betul. Oke, kita langsung ke mobil berikutnya.
Ini ada Fortuner om. Fortuner G-Matic. Fortuner tipe G. Tapi Matic. Bensin ya om. Bensin. Bensinnya. Yang 2000. Ini yang 2700. 2700 betul. CC ya. Tahun berapa tadi? 2008. 2008 warna hitam. Oke untuk unit ini plat B daerah Depok ya pak ya. Ini Jakarta Selatan, Jakarta Selatan ya. ZB. Oke untuk kilometernya berapa pak? Kilometernya udah 170-an kayaknya, hampir 170 ya. Oke, masih worth it lah untuk minus pajak 4 kali nih, Om. Oke, bonusnya di pajak murah saya kasih nih. Berapa, Pak? 143. 143. 143 2008. Oke, 143. Nanti datang aja lihat, kalau cocok saya kurangin lagi buat pajak. Nah, bantu pajak nanti. Nah. Teman-teman 143, teman-teman bisa memiliki Toyota Fortuner. Iya. Minusnya di pajak aja ya, Pak. Iya, ya? Betul, betul. Selagi itu tadi teman-teman juga akan dibantu untuk masalah pajak. Insya Allah, insya Allah. Kita pokoknya datang lihat dulu aja, nanti yeah. Kita ada pengurangan lah pasti. Soalnya harganya sudah bagus ya Pak ya? Harganya udah murah, nanti kalau minta kurangin saya kurangin lagi. Nah yang penting sama-sama enak teman-teman. Iya betul-betul. Oke Pak Haji, kita siap. Geser ke belakang. Oke Pak Haji, untuk mobil berikutnya ada Honda ini CR-V. Ada CR-V 2008, tapi alhamdulillah udah ter-DP om. Oh udah ter-DP? Udah, ini rencana akhir bulan ini mau diambil. Oke. Okay. Nah ini tahun 2008, pajak hidup saya jual di 103. 103? 103. Oke teman-teman. Yang 2400. 2400 cc ya? Iya. Sekelas CR-V cuma 100... 103. 103 ya. Teman-teman. Oke okay, selain... masih bagus, tahun jok udah semua rapi. Oke, okay. Ya. Jangan berkecil hati teman-teman, walaupun ini sudah ter-DP, nanti teman-teman ada pilihan CR-V banyak. Iya, ini ada CR-V juga warna hitam. Nah, kita geser ke siap, unit siap, berikutnya. Siap. Ada Toyota Rush. Ini ada Toyota Rush G Matic. G Matic tahun 2013. Pajaknya gimana pak? Pajaknya hidup bulan 3, plat nomornya Depok. Depok ya? Iya. Oke, langsung dikasih harga terbaik. Saya kasih harga ini nggak usah mahal, 133 nego. 133. Iya, nanti datang aja, nanti saya kurangin lagi. Nah, teman-teman, untuk harganya tidak harga. Iya, betul. Mati ya, Pak ya. Harganya nggak kaku di sini, fleksibel harganya. Kalau ada senang mobilnya, nanti kita pasti kurangin. Yang penting ada lebihnya dikit. Ada lebih kita jual. Iya, betul. Oke, untuk layoutnya mesin gimana, Pak? Aman sih, Om. Aman ya? Aman, metik aman, cat masih aman. Elektrikal aman ya? Kalau ini doang satu nggak ada nih, tapi nanti saya cariin ada nih. Nah ini minor yang buat wipernya. Oke, ini... Topot kemarin itu, pas lagi dipoles. Sampai 100.000 nih ya, Pak. Iya, betul. Minor banget untuk minusnya. Iya. Oke, selain Toyota Rush nih, ada Honda CR-V. Ada CR-V tahun 2008. Ya. Yang 2400. Oke. Ini minusnya pajak aja dari 2020. 2020. Iya, mobil kalau mobil bagus. Ini kita buka harga di 95 juta nego. Nah, teman-teman Honda CR-V tahun 2008 ya, Pak. Iya, 95 juta nego yang 2400. 2400 cc harganya di bawah 100 juta. 100 juta, betul. Minusnya dipajak ya, Pak Ji. Minus pajak aja, nanti kita kurangin lagi buat pajak. Nah, enak banget untuk penjualan di ya. Sobon Auto, teman-teman. Pokoknya senang mobilnya, negosiasi, cocok, nyobain, bawa pulang. Transaksi. Baru transaksi. Bawa pulang setelah dibayar. Nah, nanti setelah cocok baru transaksi ya, Pak Ji. Ya, betul, betul, betul. Kalau belum cocok ya bisa. Ya, mobil yang lain banyak kok di sini, banyak pilihan. Pilihannya banyak banget ya, betul, karena betul. Stoknya melimpah di Sobon Auto. Ya, betul. Kita geser ke belakang, Pak. Boleh, boleh. Untuk mobil berikutnya ada mobil keluarga ada dari Kia. Kia Sedona nih. Kia Sedona tahun? Kia Sedona tahun 2007, transmisinya manual. Pajaknya bulan 12. Bulan 12 ya? Iya, betul. Oke, masih panjang, teman-teman. Iya, masih aman lah. Masih aman. Nah, kilometernya di berapa, Pak? Ini kilometernya udah banyak nih, Om. Banyak, udah ya? Banyak, udah hampir 200 lebih lah ini. Nah. Untuk wajar pemakaian lah ya? Iya, betul. Tahun betul. Segitu. Untuk alamat SMA, Pak Bik, benar daerah Tangerang Selatan, teman-teman. Langsung dikasih harga terbaik. Ini saya kasih harga di 45 juta aja nggak apa-apa. 45? Iya, 45 juta. Nah, teman-teman cukup 45 juta, teman-teman bisa membawa pulang mobil keluarga 3 baris. Iya, betul, betul. Pajaknya juga masih hidup, layout keseluruhan masih sangat oke, Pak Haji ya? Iya, betul, Om. Langsung merapat ke Sobon Auto, teman-teman. Ya, cek dulu aja mobilnya. Cek dulu. Oke, Pak Haji. Siap. Langsung ke mobil berikutnya. Ini ada Escudo 97. Suzuki Escudo 97. Minus pajak mati. Ini kita kasih harga 41. 41. 41 juta. Matinya berapa lama ini, Pak? Ini matinya dari 2000 lumayan lama nih, 2018-an ini ya. Hampir 5 tahunan. Ya? Oke. Okay. Nah. Masalah pajak kita kurangin lagi lah buat pajak. Pajaknya murah kok ini. Nah.
Masalah pajak bisa musyawarah ya bisa, Pak? Bisa, ya? Nanti mau kita bantu atau mau apa adanya kita tinggal kurangin. Oke, gitu. Jadi untuk penjualnya fleksibel banget teman-teman. Iya. Ini alamat SMA plat F. Ini F kok. Hanya F kota deh. Kota ya? Tower kota ya Pak Haji? Iya. Jadi untuk layoutnya masih sama aja Pak Haji ya? Betul. Warnanya juga warna favorit. Warna ungu. Tapi ungunya ungu gelap. Ungu gelap. Betul. Jadi masih bagus banget untuk catnya Pak Haji ya? Iya, betul. Oke, kita geser ke... Nah, ini ada yang mau LGX nih, bahan nih. LGX bahan? Ya, ini baru datang. Catnya masih orisinil, cuman harus ngesel bumper, kap mesin. Karena catnya masih orisinil semua. Ya. Daleman juga masih orisinil. Ini murah saya kasih, di bawah 60 nih. Di bawah 60? LGX tahun 2004. 2004 di bawah 60 ya? Ya, 59 juta. 59 juta ya, teman-teman. Ya, untuk layoutnya ini. Ini transmisi manual yang 1800. 1800 cc ya? Iya, betul. Bensin ya Pak Haji ya? Bensin, bensin. Oke, untuk layoutnya ini masih seger ya, walaupun belum dipoles Pak. Iya, betul. Masih seger lah barangnya. Full ori, ya, teman-teman. Alamat SMA 4B daerah Tangerang. Iya, ini harus rapiin aja mobil. Cuman kalau yang lain aman semua. Aman ya? Betul. Minusnya di bagian cat aja ya Pak Haji. Iya, betul. Dikala sama bumper, dengan sol. Di bawah 60 teman-teman bisa membawa pulang Kijang LGX. Iya, ini yang udah jadi nih, udah mulus nih. Ini ada Krista 2001. 2001. Transmisi manual, pajak hidup. Ini saya kasih di 61,5. 61,5. Iya, Krista 2001. Nah, teman-teman yang siap rapi juga sudah ada ya Pak Haji. Ya, udah ada. Sini tinggal banyak jalan. Pilihan lah, Kijang ada 4. Ada pilihan. Di atas juga ada 2 lagi. Oke, untuk harganya juga bervariatif ya Pak Haji. Iya, betul betul. Lihat aja dulu mobilnya. Nanti cocok bisa pinang mobil ini. Iya, betul Om. Untuk layarnya masih seger ya Pak Haji ya? Aman sih Om. Dalaman juga masih ori Om. Mesin aman. Mesin aman yang 1800 ya? Betul betul. Untuk layarnya seger banget teman-teman. Cukup 61 juta masih bisa nego. Masih bisa nego lagi, betul. Kita geser ke belakang Pak. Boleh, boleh. Nah, ini ada Vanten nih Om, tahun 97. Vanten tahun 97. Transmisi manual, pajak hidup. Ini kondisinya masih bagus, masih orisinil semua. Ini kita buka 38 karena mobilnya kondisi bagus. Nah, teman-teman yang hobi klasik nih ada Vanten 97 ya Pak Haji ya? Iya, betul. Pajaknya hidup, pajak hidup. Di daerah Depok ya Pak Haji? Depok ya? Nama ibu saya langsung ini. Langsung atas. Iya, kan? Ini mobil ibu saya jual. Nah. Iya. Mobil kesayangan ya Pak Haji. Iya, mobil kesayangan. Mobil udah rawatan ini. Padang ini, ya. Oke, sudah ada roof rack-nya juga. Iya, betul, betul. Berapa tadi? 38 nego. Nanti lihat dulu aja, nanti nego sama saya nanti. Untuk catnya juga masih bagus ya. Iya. Masih ngaleng, teman-teman. Tinggal pakai lah ini mah. 38, teman-teman. Di mana lagi kalau bukan di Sobon ini? Iya, betul. Oke, kita geser ke ini ada CRV 2001, cuman udah TDP, Om. Generasi pertamanya ya, Pak ya? Ini masih hampir 70 lakunya nih. 2001 ya? 2001, gen okay. 1, gen pertama. Generasi pertamanya. Pajaknya gimana Pak? Pajaknya hidup. Hidup ya? Pajak hidup. 4F daerah mana nih? Ini Jakarta. Bogor ya? F. Oh ya F, ini F Kabupaten. Kabupaten ya? Iya, betul. Oke, untuk layaknya masih seger teman-teman, sudah racing juga. Sudah racing juga teman-teman. Ini sudah ter-DP ya Pak ya? Nah, ini ada yang proses nih, mudah-mudahan jadi nih. Kalau nggak jadi nanti WA aja. Nah, jadi di sini juga masih banyak pilihan CRV ya teman-teman. Betul. Harganya juga bervariatif, sesuai kondisi dan harganya bersahabat dari Sobun Auto. Iya, betul. Kita ke last unit. Ini ada Ford Escape 2003 Om. Pajaknya satu kali Om. Ford Escape tahun 2003? Iya, pajak satu kali. Pajaknya baru lewat satu kali ya? Iya, ini kita buka harga 52 aja. 52? Iya, 52 Om. 52 alamat saya di daerah Bekasi ya. Ini Bekasi betul. Bekasi. Untuk kondisi mesin gimana Pak? Kalau buat mesin bagus, cuman harus ngerapin kap mesin nih. Bangun catnya, tapi nanti dirapin aja timah mulus boleh. Timah mulus juga. Yang lain aman. Sesuai request ya Pak ya. Iya betul betul. Harga berapa tadi Pak? 52 aja. 52. 52. Nego. Nah, teman-teman cukup 52 teman-teman bisa memiliki mobil keluarga dari Ford Escape tahun 2003 betul. Oke, terbilang masih worth it ya untuk ya. Kondisi Pak ya. Iya betul. Nah teman-teman itu tadi informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di garasi Sobun Auto 1. Jadi teman-teman yang lagi cari mobil jenis apa aja dengan harga yang bersahabat ya Pak Haji ya. Iya, sini banyak pilihan jadi datang aja mampir. Bisa dulu. Mampir ke Sobun Auto. Untuk nomor yang bisa dihubungi berapa Pak? Nomor telepon saya di 0812 1010 6061. Nah, telepon dari ayah. Kalau nanti di deskripsi saya kasih 5 nomor lagi marketingnya. Untuk nomor marketing ya Pak ya. Iya, betul. Jadi untuk nomor-nomor teman-teman yang lagi cari mobil bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini atau di deskripsi video ini. Iya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.